Wah, jarang K-pop di tanah Sabah. Saya nak ke tandas. Tunggu. Kenapa ya? Isin! Kita dekat sini bukan setakat tandas Yewam. Okey. Kita juga... Sekejap, nombor satu tu cuba baca tak? Bera duduk kan lu. Okey, nombor dua. Bera duduk tak mau. Kenapa nombor satu RM1, nombor dua RM0.50? Sebab yang tu dia tak duduk. Murah sikit. Oh, berak berdiri? Dekat dalam toilet ni, ramai orang yang pandai nyanyi. Aduh, ini toilet ni motif dia kan untuk membuang. Kenapa nak kena nyanyi-nyanyi? Tak percaya? Tak percaya? Tak. Banyak orang suara sedap kat dalam. Ada? Ada. Nak dengar? Buktikan. Okey, dengar. Okey. Okey, awak kena teka. Suara siapa, muka dia macam mana, siapa gerangan orang ni, okey? Okey, saya cuba. Bilik nombor 4, silakan menyanyi. Anak muda masa kini tak menyedari segalanya. Ai. Itik gembong-gembong. Aye kedek-kedek bila tembok. Biasa kalau sangkut-sangkut ni sembelit ni. Jalan seiringnya buka comelote. Dek, flash dek. Dia flash. Kena flash. Sebab dengar dentuman tadi kuat tu. Okey, suara dia ada husky-husky sikit tau. Okey. Itik gembor-gembor. Ingat. Boleh detect. So, bayangkan muka orang suaranya husky. Sajat. Tis, I nak kata dengan you. Suara tak penting. Yang penting ha, rupa. Orang bilik nombor 3. Silakan. Havana Onana. Caucasian. Half of my heart is in Havana Onana. He took me back to his la-la-la-la-la. All of my heart is in Havana. There's something about his manner. Havana, Havana. Didn't work out with it. How you doing? Tak kena perempuan bunyi tu. Okay, sekarang ni kita dengar bilik nombor 2. Rindu semakin berakar umbi yang ku rasai saat kau pergi. Macam sama ? Sepinya ku rasa. Kalau kita dengar yang pertama tadi lelaki tu, ha? Berbeza dengan yang ni. Okay. Yang ni lebih sopan dalam nyanyiannya. Yang tadi tu macam rushy, macam nak cepat je. Jauh bengok dah. Nombor 1. You don't know, babe. When you hold me, you kiss me so. Orang sama ni. It's the sweetest thing. Orang sama. Sama. Havana sama ni. Dek, berat kunci pintu, dek. Tak boleh kunci. Tak apa, sendal dengan apa slipper ke apa. Kita nak bagi clue, tapi kena buat satu cabaran dulu. Cabaran dia. Aduh, jangan korek-koreklah apa dia ni. Okey, ni ada shilling. Okey, kena letakkan dahi shilling ni. Okey. Masukkan dia menggunakan mulut. Menggunakan muka. Okey. Sampai ke mulut. Daripada dahi. Ya, dapat masuk satu clue dapat. Uish. Okey. Okay, tapi sebelum main. Susah. Sebelum main. Aku rasa stres. Okey. Kena ingat, hadiahnya sangat lumayan. 3 hari, 2 malam penginapan ke Bali. Serius ah, Bali. Ba. 3 2 1 go. Tak boleh lagi. Ini susah weh, cak. Aku kira ni. Eh, cik. 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Kejaplah, kau tim sikit. 20. Aduh. 21. Mungkin Bali. 22. 23. Kalau kau tak sedar tadi dia okey. 25. 26. 27. 28. 29. Dia tersekat kat mata kau? Tak tahulah. Sekarang ni ada 4 gambar dekat tangan kakak. Okey. Nah, yang ini Nada. Perempuan. Nama dia Nada. Aku dah cakap dah. Okey. Okey. Okay. So, agak-agak dia bilik yang mana? Okey. Ni, 1, 2, 3, 4. Okey, kalau kita ingat balik tadi, 4 adalah lelaki, betul tak? Yeah. 4 lelaki, 3 perempuan. Ketiga lagu Havana. Di antara 2 ni, okey. Siapa yang Caucasian? Okey, aku rasalah yang akan nyanyi lagu Havana yang ni. Sebab muka dia ada sedikit kerek. Oh, bukan. Kejap, bagi aku masa. Ni Bali ni, maruah Bali ni.
Okay guys. Havana? Aku confirm. Okay. Dia mengeliruku aku dengan muka. Kalau ini muka keret sesuai lagu Havana. Havana. Tapi tak. Havana adalah Eva. Okay? Okay. Okay. Masuklah Havana yang mana? Bilik tiga, Havana. Oh Nana. Oh Nana tak apa. Takut salah sebut lain ni. Ini sekejap. Confirm eh? Aku confirm sekejap. Kau ingat suara dia? Ingat. Okay. Okay, yang ni confirm ni. Awak? Ya. Yeah. Ha? Okay. Satu ungkapan tentang diri saya. Ungkapan macam mana? Ah, okay. Boleh tu. Okay. Okay, seterusnya. Lelaki. Alah. Lelaki ini yang... Okay eh. Terlalu mencinta... Kau tengok juga dua-dua muka. Mana satu itik gembo-gembo. Kejap, 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 kejap. Ui, aku stres lah main game macam ni. Cik, dekat Bali tu duduk kat villa. Ui, ya Allah, seronoknya kan. Okay, tak apalah. Kita buat keputusan, kita kena redo eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bro, bilik nombor 4. Tolong kecek sikit, bro. Kecek kau dia? Tik gembo, gembo dia. Tik gembo. Ah, tu, tu. Ini, ni. Maksudnya, okey, maksudnya ada seorang Kelantan. Aku boleh kenal muka Kelantan. Okey, mana? Muka Kelantan tipikal. Siap-siap, kita jangan pecah. Oh. Ya, mana lebih Kelantan? Ini Kelantan, confirm. Okay, letak. Kalau pakai spek macam ni, bawa beg silang ni Kelantan. Ini Kelantan. Okay. Ini confirm Kelantan. Okay. Ini confirm Kelantan. Okey. Okay. Ini bukan sebab dia bukan Kelantan. Sebab suara dia. Okey, Isi. Okay, so, kita nak reveal sekarang ni. Adakah Isi bakal membawa pulang penginapan 3 hari 2 malam untuk 2 orang dari Holiday Villa Bali? Sekarang ni aku nak reveal dulu. Cik nak reveal dulu. Yang orang Kelantan tu lah kan? Why not? Ini mesti. Yes. Ini mesti Kelantan ni. Muka. Jadi, bilik keempat yang diurut-urutkan sebagai orang Kelantan. Sila munculkan diri anda. Eh, kejap, kejap, kejap. Aku nervous. Ya Allah, aku nervous. Sekejap. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ini confirm ni. Ini aku tahu ni. Betul. Wow! Oh, nampak tak? Nampak tak? Kita boleh kenal lah. Okey, okey. Ha. Boleh kenal. Dia pakai baju petak dia. Kelantan. Mana kau? Laki. Okey. Oh, Bali. Bali. Alright, sekarang ini Abang Syarul, Abang Comel di bilik nombor 2. Sila munculkan diri anda. Oh. Bro. Tapi bro, oi. Dia tak masuk tangan lagi. Tak apa. Bawa tuala sendiri. Ternyata buah si. Okay, guys. Okay. Ini penentu ni. Penentu sama ada kau ke Bali ke tidak. Ini penentu aku stres. Mana wanita yang akan menentukan masa depan? Okey. Kita keluarkan nada dulu. Nada dulu. Nada. Okey, mari kita lihat adakah wanita yang akan menjadi penentu masa depan you is berada di bilik nombor 1. Boleh nyanyi lagu saya tak sambil keluar? Boleh. Yang alalalalala sayang. Yang alalalalala sayang. Bintang, bintang, bintang. Wah! 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 Aku stres. Aku stres. Cak. No. Ini Bali kau tahu tak? Awak tak payah keluarlah. Duduk dalam lah. Isi, tadi tak tahan kan? Tak tahan. Masuklah. Ya Allah, ini toilet apa ni? Tak tahan kan? Cak. Cip. Hey. Toilet rosak. Cip, rosak je. Kenapa macam ni? Tukar. Okey.